Okey, cara ke depan, terus masuk bawah ni. Sekejap, tengah dibaca. Nama keluar. Okey, sampai dia buka kandang. Okey, dia buka, ambil pasport. Sampai sini, senyum. Udah buka. Ah, mudah banyak. Boleh? Cantik. Okey, itu tadi cara macam mana kita nak masuk ke. Ya. Kelihatan ada jemaah yang pakai PPE ya. Jemaah-jemaah ini, bukan jemaah. Yalah, diorang-diorang ni akan pergi ke China, Guangzhou. Yang mana sampai ke hari ini ya, China pada tanggal 17 Oktober sekali, hari sekarang ni pun masih lagi mewajibkan ya, pakai PPE. Pergilah seluruh mana dunia pun kena pakai PPE. Allah Abah, bila balik semula. Okay, dah selesai check kat sini. Ini custom yang pertama. Biasanya kat sini diorang tengok duit je lah, jangan bawa lebih daripada RM60,000. Okay, tunggu pergi. Ah, jemaah-jemaah. Oi, ada kat atas. Bye-bye. Ada tak family kat atas? Ada? Ada family kat atas? Tak ada? Tak ada. Bye-bye. Dah balik, dah balik lah. Okay. Kalau Malaysia Airlines, dia parking hujung mana je? Kat domestik. Kita Saudi lah, kena naik international. Boleh simpan dah? Simpan. Dah lama saya tak ke international sana ni. Memandangkan dua kali naik Malaysia Airlines, semuanya dia parking dekat boarding. Parking kat domestik kan. Yang ni kita naik train semula ya. Nah, elah. Ajah pegang pasport Indonesia. Ya. Yeah. Oh, seorang kan. Ajah? Tak ada. Macam ah. Okey. Dia kalau pasport Indonesia memang kena beratur. Ya. Yeah? Memang kena beratur dekat bahagian antarabangsa lah. Sebab rekod tu tak ada kat Malaysia. Rekod tu di sana. Ha, rekod tu. Jeddah tak apa. Kita semua adalah penziarah keluar kan. Masuk semula nanti sama juga antarabangsa. Masuk sini. Betul. Bahagian antarabangsa juga. Okey, kereta api sudah sampai. Alright. Alhamdulillah. Dia buka sana dulu, barulah kita masuk kan. Boleh duduk sila. Ajar, sini aja. Boleh. Sini lah. Saya keempat gila. Kali ke? Keempat. Kali keempat umrah. Masya Allah. Analisa berapa empat? Dengan Alisa dua kali dah. 2018. Oh. Belum COVID dah. Iya. Yeah. C16 ah. C16 belah sana tapi tak nampak lah sini. Okey, sudah sampai. Jom kita ke kanan eh.
Oh ramah. Nih jemaah-jemaah umroh Indonesia. Allahu akbar. Beba. Bola. Ya. Si 16. Nah. Ada Jamie Oliver. Nak buka restoran kat sini. Jamie Oliver. Ini semua duty free. Boleh beli. Eh, tak ada masalah. Rokok pun ada jual lah. Sini rokok. Satu orang satu kata, satu orang satu kata je. Tak lebih. Alah. Cuma kita dah cakap dah hari tu kan. Yang mana niaga, yang mana bekerja. Dari sudut keberkatan. Sebab memanglah kita kerja. Tapi kita kerja tempat yang ada arak ni, berkongsi juga saham akhiratnya. Oleh demikian, carilah sektor-sektor yang memang solid halal. Halal lagi baiklah ya. Keberkatan itu penting. Ya, ya. Okey, sebelum kita pergi ke hujung mana, siapa nak kita last ada tanda kat sini. Okey, ya. Bila air lu? Alright. Ada surau kat atas tu? Tapi kita tak boleh nak semayang. Memandangkan kita boarding 12.40. Zuhur pukul 1. Jadi tak sempat salat zuhur. Semua jemaah kita minta semayang. Menghormati waktu. Ataupun semayang penuh. Dengan wuduk. Dengan kiblat yang betul. Tanpa perlu qada semula. Tuan-tuan. Kuwait Airways. Walawak Al-Kuwait. Kuwait dah mula dah masuk ke Malaysia. Dulu saya suka naik Kuwait sebab Kuwait bagi jumlah bagasi yang banyak betul lah berbanding syarikat lain. Ini ke mana? Manila final call. Manila, Philippine finish kan? Philippine finish. Allah. Menuju Jakarta, ini Islamabad. Islamabad, Pakistan. Tuah, kata bang kita dah ada Saudi Airlines. Kan? Dah ada dah kata bang kita. Tinggal nak boarding aja. La ilaha illallah. Tiga kali saya naik penerbangan Malaysia Airlines ya. Makannya kita dah hafal dah.
nasi biryani apa semua. Nak tengok pula Saudi Airlines apa menunya. Ya. Yeah. Macam mana pula kabar terbang Saudi Airlines yang terkini? Sebab dengar ceritanya kita naik 787-900 Dreamliner. Wah. Pesawat Boeing yang paling canggih lagi buat masa ni. So kita nak rasa apakah dia punya entertainmentnya apa semua kan. Dan dah boleh boarding lah. Dah boleh boarding. Alright. Ini yang paling detail lah. Tak boleh nak air, tak boleh nak apa. Ya. Yeah. Okay. Ajar. Sila. Boleh lah. Ah, boleh boarding lah. Isi air dalam. Sekarang nanti dibuang. Biar kosong. Isi air dah dalam. Ya. Yeah. Tali pinggang semua buka ya, name tag semua buka. Okey. Baik. Mandi dah. Al Munawarah. Pasport sekali. Buat video eh. Ajalah. Cantik. Hijau clear. Alright. Ya. Yeah. Boleh boleh. Nanti keluar kena scan balik. Kan. Bagi tahu kat ni abang ni, pegawai ni. Kata keluar. Boleh 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 boleh. Tadi saya cuba nak try. Nak cuba try test. Air lepas tak lepas. Memang tak lepas tuan-tuan. Memang nampak betul. Kita dah selit-selit pun air still nampak. Bermakna dekat scanner dia tu memang nampak lah kan. Jadi tadi saja nak buat test kan. Kod nak lepas, kod tak nampak ke kan. Nampak juga ya. Jadi oleh demikian tak boleh tuan, eh? Baik, itu dia kita punya kapal terbang kita. Saudi Airlines Boeing 787 Dreamliner. Yang paling latest di abad ini untuk aviation. Nanti kita akan buat review insyaAllah apa yang ada di dalam pesawat kita yang terkini dan yang terlatest insyaAllah. Duduk dulu. Pasport boleh simpan, tinggal boarding pass saja. Boarding pass saja. Ingat saya dulu, ini adalah tempat di mana Airbus 380 untuk jemaah-jemaahnya. Dia ada dua floor. Salah satu yang boleh naik eskalator atas untuk first class, business class dengan super economy boleh naik atas. Sebab naik tingkat atas, yang bawah ni untuk bawah kan. Ya gitu. Tapi cerita dululah. Dan cerita sebelum COVID. Pasca COVID ni dah berbeza. Ya. Yeah. Itulah kalau lebih. Nanti kita akan buat video boarding pula insyaAllah. Yeah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.